Mimisan. Oh keren sekali ya Kak. Oh iya. Datengin salah satu opa dari Korea. Yeah. Wow. Han Jingsung namanya. Han Jingsung ini. Baru lihat kan opa-opa Korea bekubis? Iya. Sekarang ini lagi trending nomor 3. Nomor 3. Hari ini. Oh, hari ini ya. Iya. Baru berapa jam udah trending dia ya? Jujur ya, tapi aku Blackpink aku tahu mbak. Yeah. Tapi kalau yang red apa? Red Velvet. Red Velvet. Red Velvet. Hmm. Ini kayak makanan ya, mau makanan ya Red Velvet. Mau makanan tahu yeah. Semua. Iya. Yeah. Gak tahu, jujur jujur benar-benar gak tahu. Ya udah gak apa-apa, nanti kita nonton bareng-bareng video klipnya. Oke. Okay. Kita mulai ya. Oke. 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 Kita mulai ya. Judulnya Monster. Oh, dia merata tuh. Ayo nonton bola. Iya, heboh ya. Malum di sini STM. Ya. Aduh. Tiap hari cuma lihat komputer sama kamera ya. Sama lihat mesinnya berubah. Iya. Yeah. Keren banget transisinya. Oke. Okay. Oh berarti dia berdua ya? Berdua ya? Cuma berdua ya. Oh yang belakang tuh cuma cameo ya? Oh, penari latar aja. Penari latarnya. Pendamping aja penari. Oh, gitu. Jadi personil dia resminya dua. Dua. Mungkin memikir. Ada yang tahu enggak nih namanya siapa? Enggak tahu aku. Namanya Iron sama Solji. Oh, Solji. Oh, Solji itu kayak minuman aja ya. Oh, enak kali itu kaci. Itu soju. Solji anggur enak sekali itu. Oh, enak ya. Beda-beda. Apa sih ceritanya? Ah. Satunya monster. Iya, ada dunia monster sama dunia kehidupan kayak kita nih. Dunia nyata. Oh, dunia ya. Nyata sama dunia. Gaib lah satunya ya, gaib. Iya. Apa? I'm little monster. Oh, I'm little monster. Kok mirip Lisa yang kemarin ya? Mirip, yeah. Gila produksinya nggak mau kalah dia sama Blackpink. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Aku tidak benci kegilaan. Oh. Oh di sana boleh ya? Di sana boleh ya? Propertinya pakai pistol nggak aja? Kalau dia buat berarti boleh. Berarti oh iya. Boleh. Kita di sini kan nggak boleh. Oh nggak boleh kalau di situ ya? Nggak boleh. Oh, gitu. Oh. Langsung. Mungkin dia udah izinnya. Iya, mungkin ada izinnya. Iya. Dia ini lagi kayak di kastil gitu loh, Kak. Iya, kayak di kastil kerajaan kerajaannya monster ya, ada rumput-rumputnya gitu ya. Oh, ini berdua ini ya. Monster bisa lari ya. Iya. Oh, satu tuh. Kalau di Indonesia tuh bermuka dua kayak gitu. Bermuka dua. Nah, itu. Itu editing. Oh. Ini dia editing ya. Oh, editing. Karena tanduknya aja udah kelihatan ya, enggak asli. Oh, Andra bisa gitu. Bisa, bisa ya. Bisa pakai Ken Master ya. Iya. Lebih serem Andra buat ya. Setengah tahun jadi. Setengah tahun. Ya, oke. Sesuai tema lah monster. Tapi yang tadi yang jadi monsternya ya. Kok gitu ya? Hmm.
diem semua sih? Gak tuh, yeah. Jadi maksud lagu ini kayaknya ya aku tuh monster, takuti aku gitu. Oh, aku monster, yeah. Takuti aku. Takut, kamu tuh harus takut sama aku. Oh, gitu. Kamu harus takut sama aku. Mana mau takut kalau kayak gini? Iya ya? Iya. Kamu cukup umur kamu kalau jatuh cinta. Sarangnya ya. Iya. Ini kayaknya mau dihantui ya? Mau. Jangan lalu mau. Mau. Ya, amin-amin loh, Indra. Amin-amin loh, Indra. Iya. Iya ya. Makanya datangnya bakal dari mimpi nih, karena dia memimpikan kan gitu, baru bisa ketemu sama monsternya. Gitu. Keren sih gerakannya. Oh gila ya gila. Oh, Iren Selji. Oh Selji bacanya. Hah? Selji. 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 Red Velvet. Produksinya gila-gilaan. Oke. Bajunya kurang bahan. Karena kerja ini lebih cepat ya. Iya mungkin. Jadi lebih cepat. Lagi jahit. Udah dong, Mbak. Yang penting ada. Tapi kalau aku ngelihat nggak dapet ya, nggak dapet kalau aku pribadi ya, aku nggak dapet maksudnya gitu loh. Nonton ini nggak dapet maksudnya, maksudnya tuh seremnya nggak dapet, dapetnya cuman ya mewahnya aja. Ya kalau yang aku tangkep sih ya nggak dapet. Karena kita juga gak... belum baca liriknya ya Kak Cik. Iya. Dan kebetulan kita juga nggak paham bahasa Korea. Tapi coba harus ini kan pendapat ya. Kalian bebas berpendapat masing-masing. Jadi kalau kalian punya pendapat silakan komen di kolom komentar. Tapi pendapat kita ini bukan berarti kita menjelekkan karya seseorang ya. Benar-benar. Tapi kalau aku pribadi melihat video klip ini, nggak tahu ya. Yang aku lihat hanya ya oke lah. Ini secara produksinya. Gila, wah gila, lah ya, wah gitu ya. Tapi belum wow banget bagiku. Kalau mahal ini pasti mahal produksinya, gitu kan. Kalau Mbak Lina gimana nih pendapatnya? Karena girl band ini punya tema berbeda ya. Karena setiap girl bandnya sesuai dengan judul lagu lah gitu. Okay. Kalau temanya monster, kayak Red Velvet ini ada sedikit monster-monsternya lah ya. Yeah. Tadi kan si Iron mukanya tiba-tiba berubah. Ya yeah, itu kalau kan? Kayaknya ya di TV 4K dia bakalan kelihatan itu. Iya. Kalau dari Har. Ini langsung kita datangin dari Korea ya. Ya. Aku sih dari video klipnya sih bagus lah ya. Ya terus. Judul dari lagu itu, video klipnya nggak masuk dari apa? Udah menjudul lagunya. Kalau dari judul lagu Monster katanya agak serem juga dari videonya. Oh. Har ini pakai hati dan pakai hati. Baperan. Pakai hati makanya ngomongnya agak susah. Karena pakai hati tadi ya. Mimisan, Har. Iya. Kalau dari Andra dulu, Andra. Andra kayaknya sukanya banget sih. Sempet gak fokus tadi. Oh, sempet gak fokus. Gak fokus. Kenapa? Cantik-cantik semua. Itulah badan kamu kok besar-besar ya. Karena dia kebanyakan ngelihat kartun. Iya. Jadi jarang ngelihat cewek cantik ya. Coba lah keluar. Iya. Ma, Mirja, Mirja gimana Mirja? Oh keren sekali ya Kak. Iya. Bisa. Gitu baru. Lengkap padat kayak gitu. Iya. Ini memang kalau Mirja jawab ini selalu kita terpukau ya, jawabannya ya. Dia dikit aja kalau udah. Pendapat aku sendiri ya dari musiknya kurang sih. Kurang. Ini kan pendapat aku, kan pendapat saya. Ada kan lagu tuh yang sekali kita dengar kayak apa? Kayak band baru nih. Garis lurus. Diamnya mengukur diri. Rendahnya terbang meninggi. Ya, langsung ingat garis gitu ya. Lurus kita dengar tuh langsung ingat. Di bagian referensinya ya. Rapnya dari intro pun oh ini garis lurus. Iya. Tapi benar, aku tadi mau ngomong itu sebenarnya, cuman enggak enak aja kan, tapi tetap biar Mirza yang dibully gitu loh. Nah, ini kan pendapat saya. Ya benar, tapi enggak apa-apa. Jadi
pandangan orang terhadap musik itu kan berbeda-beda. Cuman mungkin yang dibilang Mirza, ya mungkin menurut Mirza segi referensinya dia tuh nggak, sampai sekarang juga nggak ngerti kan musiknya apa yang harus gua nyanyiin gitu ya mungkin ya. Kalau dari Om Bagus sendiri gimana? Kalau aku yang tadi sih video clipnya nih ya, kalau dari segi visual ini oke banget. Okay, cuman karena tadi kelihatan editingnya dikit ya, editingnya terlalu berasa, kecuali mungkin nontonnya di 4K baru nggak kelihatan. Tapi overall overall oke lah. Karena ini menyenangkan, enggak main-main lah. Yang pasti kalau artis-artisnya Korea kalau udah bikin klip itu pasti menjual. Oke, beauties. Kelar udah komentar kita tadi tentang Red Velvet ya dengan video klip terbarunya Monster ya. Oke, kita punya pendapat berbeda tapi tetap satu. Cantik, sarangheo. Tetap. Thank you banget buat kalian yang udah tonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa juga like, komen, share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng ya. Jangan lupa juga subscribe channel Coba-Coba Review.